Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbahagia ini dapat kita bertemu dalam kuliah duha kita. Mudah-mudahan memberi manfaat dan kebaikan kepada kita. Okey, seperti biasa, kita berkati pagi kita dengan kita baca Asmaun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa, Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmaku Sam Jami Muktaf Muqafi Rasul Malahim Rasul Raha Kamil Iklil Muddathir Musamil Abdullah Habibullah Safiullah Najiullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah حارس عليكم معلوم شهير شهيد شهيد مشهود بشير مبشير نذير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى صاحب البرهان صاحب البيان فصيح لسان مطهر جناني رؤوف رحيم أذن خيرين صحي إسلام سيد الكونين عين النعيم عين الغرور سعد الله سعد الخلق خاتب الأمم عالم الهدى كاشف الكرب رافع الرتب عز العرب صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berkuliah bersama-sama lagi dalam urusan emosi. So jadi yang penting sekali adalah kalau kuliah dengan saya suka. Maknanya habis kuliah ada satu benda yang kita boleh buat, something yang boleh kita gerakkan, maknanya badan kita, tenaga kita, otak kita, supaya kehidupan kita ni ada, maksudnya ada perubahan daripada baik kepada lebih baik, lebih baik kepada yang lebih lagi baik lagi. Okay.
kita dah kongsikan apa antara kuliah-kuliah sepanjang Ramadan ni. Pertama sekali, yang penting sekali, circle of action. Circle of action, kita kena tahu circle of action. Sebab dengan circle of action, kita tahu macam mana sesuatu amalan atau perbuatan tu boleh disempurnakan. Kemudian kita dah cerita mengenai memulakan sesuatu. Sebab apa nama, dah bersebut AIS, Alhamdulillah. Okay, kiraan lima, cara nak memulakan sesuatu. Maknanya 5 second countdown, sebab countdown ni adalah daripada sunnah Nabi. Nabi ceritakan macam mana suruh kita ingat mana kehidupan Muhammad dan sebagainya. Saya dah kongsikan dengan lebih detail lagi. Kita dah cerita mengenai istiqamah. Semalam kita cerita mengenai Al-Quran, macam mana menghafal Al-Quran. Okay, pagi ni saya nak cerita mengenai bahasa dalaman. Okay, yang antara yang memberi kekuatan dalam hidup kita ni sebenarnya monolog dalaman kita. Kan, monolog dalaman kita ataupun perbualan kita dengan diri kita. Kan, bila kita semakin besar, kan, dari maknanya kita ni ada satu keadaan di mana kita bercakap-cakap dengan diri kita. Kan, maksudnya bayangkan diri kita ni, sekarang kita tonton melihat saya yang zahir ni, tapi sebenarnya di sebalik yang zahir ini kita ada dalaman diri kita satu lagi. So ada dua yang diri kita satu lagi, satu yang side positif, satu yang side negatif. Mana bercakap-cakap mereka berdua ni, dan kita kat luar nampak macam gini luar kan. Tapi dalaman ni dia ada nak sampam, maknanya ada dua orang macam kita ni, satu yang side positif, satu yang side negatif, dan dia maknanya yang bercakap-cakap monolog dalaman ini, dan maknanya bercakap-cakap dalam dalaman ini. Okey. Sebelum saya mulakan, saya nak cerita satu kisah. Saya nak cerita satu kisah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya dalam dunia diving ni agak tinggi juga. Dengan izin Allah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan saja instruktor tahap maknanya instruktor, tapi instruktor tahap 5. Dan diving ni dia ada 5 tahap instruktor. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 mengajar student. Kan, ada level-level. Tahap 5 dia mengajar instructor. Dalam bahasa diving dia panggil course director. Orang Melayu setakat ni 2 orang saja, saya dengan satu orang lagi yang pada tahap 5 dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana saya juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala adalah instructor dipanggil public safety. Public safety ni yang dive bukan untuk recreational, tapi mencari mayat, naikkan kereta, mana yang betul-betul mission dive lah atau technical. Okey. Jadi setiap tahun saya akan dijemput ke US. Kenapa ke US? Sebab US ni dia ada convention diving terbesar di dunia. Maknanya dekat situ ada seminar-seminar, ada update-update dan sebagainya. Maksudnya dekat US. So kat US ni dia akan rotate. Setahun dia buat dekat Las Vegas. Setahun lagi dia akan buat dekat Orlando. Jadi tempat dua tempat beza. Kenapa Las Vegas kan? Las Vegas sebab dia ada convention center terbesar dekat US. Orlando pun sama juga, convention terbesar dekat US. Okay. So jadi dia rotate. Hari ni Las Vegas, tahun depan Orlando, tahun satu lagi adalah Las Vegas. Okay. Pertama sekali saya dijemput untuk ke sana, iaitu pergi ke Las Vegas. Las Vegas lah, ustaz pergi Las Vegas tau. Las Vegas dia upside pada Mekah. Kalau Mekah tu tempat orang-orang soleh, Las Vegas ni dia punya lawan dia. Right? Maknanya orang teruk lah. Las Vegas ni tempat perjudian, tempat apa dan macam-macam lah. Sebut sajalah benda-benda teruk-teruk ni, maknanya ada kat sana tu. Las Vegas tu. Okay, jadi bila sampai kat sana, kan, geng padi saya padi dengan ANTD. So dia bila saya sampai datang kat sana, saya rutin saya hari-hari adalah saya akan pergi ke convention center, seminar, perbahasan dan sebagainya, update-update dan sebagainya. Kemudian petang saya akan balik, makan kedai. Dia kena Muslim pun ada. Kalau tidak pun maknanya makan simple je, roti apa semua. Makan, saya akan masuk bilik saya rehat, saya akan tidur. Okay? So ini maknanya itu rutin saya hari. Jadi hari-hari akhir, saya ketika saya tengah makan, grup-grup instruktor ni bukan non-Muslim, maknanya orang putih dan sebagainya, datang kumpul kat saya. Kumpul kat saya.
Jadi kita pun berbual-bual lah. Takut daripada mana ada Malaysia pun semua berbual-bual semua. Daripada waktu tu daripada Spain ada, daripada Belgium ada, daripada US sendiri ada, daripada mana lagi? Jerman ada, mana berkumpul. Kita berbual-bual. Jadi salah satu daripada daripada instructor tu dia tengok saya kan. Dia kata, "Muhammad, kau tahu tak kita ada kat mana sekarang?" Saya kata, "Okey, kita ada kat Las Vegas ni kan." "Kau tahu tak apa dekat Las Vegas ni?" Saya kata, "Apa yang ada?" Dia kata, "Oh, dia nak bagi senampaman. Las Vegas ni adalah upside down daripada Mekah. Kalau Mekah tu tempat orang-orang yang bagus, orang yang bagus, orang yang memang ni, maknanya Las Vegas tu terbalik lah. Terbalik. Orang banyak geng diver sini, Alhamdulillah. Terbalik." "Oh, ya ke?" saya kata kan. "Muhammad," dia kata, "tapi aku kan Muhammad kan, aku rasa kau ni orang baik lah, Muhammad." Saya kata, "Kenapa kau cakap macam tu? Kau tahu tak? Dekat sini macam-macam ada ya. Macam-macam ada. Tapi aku tahu rutin kau. Kita pergi seminar. Okay, convention. Balik petang kau akan makan. Kau akan rehat. Tidur. Dan kau tidur. Dan maknanya esok pagi itulah rutin kau." Saya kata, "Alhamdulillah." Maksudnya, saya kata, "Okay." Maknanya, "Okay." So, dia kata, "Tapi Muhammad," kata dia, "aku tengok, aku yakin, engkau baik ni bukan sebab agama. Engkau baik sebab engkau tu baik." Saya kata, "Kenapa, Muhammad?" "Kami ni grup-grup Scientology. Scientology ni satu fahaman berpegang pada sains tau. Dia tak percaya pada agama. Kami ni grup Scientology tau. Okay? Kalau betul agama tu bawa orang jadi baik," kata dia. Ini kata dia. "Kenapa Yahudi bunuh orang Islam di Palestin? Kenapa orang Yahudi kalau betul agama jadi baik, dia bunuh orang Islam di Palestin? Kalau betul agama buat orang jadi baik, kenapa Bashar Assad bunuh orang Islam di Syria? Kalau betul agama tu membawa jadi baik, kenapa orang Buddha membunuh orang Islam di Rohingya?" kata dia. Kan? Maksudnya, kalau betul agama tu jadi baik, kenapa ada orang ni apa semua? Kenapa? Kan? Oh, ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, macam mana saya nak menjawab tau? Kita biasa ngajar dekat masjid. Kita biasa-biasa dekat masjid, orang tanya soalan. "Assalamualaikum Ustaz. Ni ha, makcik nak tanya ni Ustaz. Doa kunut ni Ustaz. Wajib ke ataupun sunat saya?" Ustaz biasa dapat soalan kat masjid. Kan? Maknanya, macam mana Ustaz ya? Ya, memang penganut Scientology banyak di US, terutamanya di California. Jadi California tu ada Hollywood. Pelakon-pelakon ni dan penyanyi memang banyak Scientology. Mereka berpegang pada sains . Tak percaya pada agama-agama ni. Okay. So, dia kata? Biasanya kita dapat soalan je. Maksudnya nak tanya dia Ustaz, kunut ni wajib ke sunat ke? Ini dapat soalan macam tu. Ha, kau. Okey. Jadi nak tanya soalan, banyak soalan macam tu. Saya istighfar dan berselawat kat dia. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Apa benda kau menjawab ni tuan ni? Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas tu saya tengok dia kata, "Okey. Okey, itu pandangan kau," saya kata. "Okey, ini pandangan aku pula. Apa yang aku pula? Aku rasa aku bagus, baik lah maksudnya. Dia kata baik tau. Dia kata, aku rasa aku boleh baik, aku tak pergi ke kasino, ke apa semualah, apa sebagainya. Aku rasa sebab agama." Kan? Dia kata, "Kenapa kau cakap macam tu?" Okay. "Sebab kan, aku yakin pula Islam tu beza dia adalah dia membentuk monolog dalaman ni. Kan? Dia membentuk monolog. Dan aku percaya orang baik adalah dia mempunyai monolog ataupun bahasa dalaman yang bagus." Dia berfikir, dia kata, yes, maybe no. But make sense, actually. Kan? Jadi sebenarnya, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kan? Seseorang itu baik. Seseorang itu bersemangat. Seorang itu sentiasa mempunyai pemikiran yang positif. Seorang sentiasa mempunyai kehidupan yang bagus. Dia bermula daripada mana? Dia bermula daripada monolog dalaman. Bahasa dalaman. Jika bahasa dalaman kita ini banyak benda-benda yang bagus, jika bahasa dalaman kita ini banyak benda-benda positif, dia akan membentuk kita seorang yang positif. Dan Islam, menariknya, Islam membentuk bahasa dalaman yang kuat.
Kan? Sebab itu, lepas tu agama, kan, dia apa-apalah memang ada cuba membentuk bahasa dalaman. Tapi Islam dia membentuk bahasa dalaman yang kuat. Sebab bahasa dalaman dalam Islam dia berasaskan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mencipta. Dia bukan sekadar nasihat-nasihat yang baik, tapi dia bentuk keimanan. Keimanan apa nama, keimanan ni apa ni, yang selama ada COVID ini, cerita lama dalam 4 tahun lepas eh. Ha, ni lama ni sebelum wujud COVID. Ni bukan baru ni. Ni lama kan. Jangan takut, insyaAllah alhamdulillah selamat dia. Saya balik-balik pada ni. Okey. Jadi maksudnya sekuat mana bahasa dalaman kita itu membentuk kita. So tadi kuliah kita pada pagi ni, perkongsian kita pada pagi ini adalah bagaimana cara kita nak bentuk bahasa dalaman. Sangat penting eh. Sangat penting. Macam mana nak bentuk bahasa dalaman. Jadi maknanya sekuat mana kita dapat bentuk bahasa dalaman kita ni, itu akan menjadikan kita. Kan? Kalau bahasa dalaman kita lemah, kita akan menjadi lemah. Kalau bahasa dalaman kita negatif, kita akan menjadi orang yang negatif. Kalau bahasa dalaman kita itu orang yang sentiasa mengeluh, keluhan banyak, kita akan jadi orang mengeluh. Kalau bahasa dalaman kita saya tak puas hati dengan orang, kita akan jadi orang sentiasa bermusuh dengan orang lain. Sebab itu, kenapa kalau orang yang ada perangai tak suka tengok orang buat baik, perangai dia sama je, kat mana-mana sama je. Dia bukan pada seorang tu saja. Nanti kat mana-mana pun, dengan orang lain pun, dia sama je. Jadi maksudnya, sejauh mana kita boleh bentuk bahasa dalaman kita, itulah kita. Kan? Kasihan maknanya, Islam adalah satu agama yang bentuk bahasa dalaman dan jelas. Bahasa dalaman ni, kita adalah berteraskan kepada tauhid. Iaitu maknanya kepada kecintaan, tanggungjawab, rasa sayang, rasa kasih, rasa takut kepada Allah SWT. Okay, so hari ini saya nak kongsikan macam mana cara kita nak bentuk bahasa dalaman. Macam mana cara kita nak bentuk bahasa dalaman kita. Okay, ingat tak dalam kuliah saya yang lepas atau dalam perkongsian saya yang lepas, kita punya otak ada dipanggil kognitif yang paling besar 80% dan ada dipanggil limbik. Dipanggil dalam bahasa Arab aklul insani dan aklul rohani. Aklul insani dan aklul rohani. Aklul rohani ni tempat long term. Aklul insani ni tempat kita belajar benda baru dan sebagainya. So, kita nak kongsikan macam mana nak membentuk bahasa dalaman kepada dua-dua jenis otak kita ni. Sama ada kognitif ataupun aklul insani ataupun aklul rohani kita, yang ini limbik kita. Kan? Macam mana nak bentuk bahasa dalaman. Okey. Ini buat kakak tonton share. Jom kita pergi satu-satu eh. Kita pergi satu-satu. Dah ready belum? Dah ada kertas nak mencatat? Ataupun dah start nak ingat? Nah, kita berkongsi yang bagus ni insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu taala. Ulama kita sebut qayyidul ilma bil kitabah. Maksudnya kamu ikat ilmu tu dengan menulis kan? Kerana selemah-lemah tulisan adalah sekuat-kuat ingatan. Selemah-lemah tulisan adalah sekuat-kuat ingatan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, yang pertama, kita pergi pada kognitif dulu ya. Aklul insani dulu. Macam nak membentuk bahasa dalaman. Yang pertama sekali, untuk membentuk bahasa dalaman yang kuat, dari sudut kognitifnya, daripada kognitifnya, kita perlu menghafal benda-benda yang menguatkan jiwa kita. Contoh, kalau dalam Islam, kita ada Al-Quran. Kan? Ayat-ayat Al-Quran. Kan? Kemudian, ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kita ingat dan kita hafal. Kita hafal benda itu. Contoh, katakan kita hafal satu ayat. Kita berkata, La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita sesuatu melainkan apa yang telah Allah takdirkan pada kita. Kita hafal kan? La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita melainkan apa yang telah ditetapkan Allah SWT. Jadi, katakan dengan COVID-19 ni kan? Orang rasa macam risau pun semua. Tapi kita ada bahasa dalaman itu. Jadi jiwa kita, bahasa dalaman kita sebab la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang akan menimpa kita melainkan apa yang telah dituliskan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana kita menghafal ayat Quran, ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, hafal tak perlu banyak, tapi benda-benda yang positif yang dia akan menguatkan diri kita tu. Sebab kalau dia kata kita ada satu berlaku masalah kan, kita ataupun kita ada satu benda-benda yang mengganggu jiwa kita, benda tu dengan sendiri akan ingat dan akan menenangkan jiwa kita. Dia menjadi bahasa dalaman kita.
Kan? Maksudnya kita menghafal ayat-ayat Quran, kan? Mengenai tentang apa pun, dia akan jadi bahasa dalaman kita. Yang keduanya, hafal hadis. Hadis pun sangat bagus, sangat bagus sebagai untuk membentuk bahasa dalaman kita. Sangat bagus hadis. Kan? Contoh hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebut, la ta'jaz, jangan kamu lemah semangat. La ta'jaz, benda tu kan pendek. La ta'jaz, jangan kita lemah semangat. Dalam hidup kita ni, jangan sekali-kali lemah semangat. Kan? Jadi satu hari saya ada program di Kelantan. Kan? Maksudnya di Kelantan. Habis program waktu tengah IKIM, dengan Radu IKIM, maknanya Carnival IKIM macam tu, kan, kat Kelantan waktu tu. Habis Kelantan, ada satu orang jumpa saya. Dia kata apa? Ustaz, saya ni Ustaz Air. Saya ni dulu malah ngaji Ustaz, mana malah belajar. Sayang-sayang saya Ustaz, mana kawan-kawan saya. Sayang-sayang saya, semua jadi orang hebat Ustaz. Doktor ada, engineer ada, apalagi arkitek ada, macam-macam Ustaz. Tapi saya ni Ustaz, hanya jadi penjual belon di Carnival. Kadang-kadang Ustaz malu, kadang-kadang macam malu jugalah, kata dia. So, maksudnya, dia kata dia segan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang jiwa dia tu menjadi malu sebab kawan-kawan dia kawan-kawan hebat. Seperti kalau dia kata, Tuan, kalau semua orang menjadi doktor, kalau semua orang menjadi engineer, kalau semua orang menjadi arkitek, siapakah yang akan menghiburkan emosi anak-anak ketika ada carnival-carnival macam ini? Siapa yang nak? Siapa yang seakan mengambil tugas untuk menghiburkan emosi anak-anak? Kan? Tapi saya nak tanya satu, Tuan. Rumah, okey, rumah. Ada rumah. Oh, rumah ada, Ustaz. Rumah ada. Kereta, oh, kereta bukan Honda. Ha, macam saing kita, ya, hot doktor tu lah. Ha, doktor tu maknanya serupa. Maksudnya kereta sama. Walaupun antara apa yang dibuat adalah menjual belon dekat pasar-pasar dan ada benda-benda yang dibuat yang lain-lain, ya, yang dia rasa macam tak kelas, kan? Tapi, oh, kereta tetap sama. Rumah tetap sama. Maknanya dusuk rezeki sama. Cuma, dia meletakkan satu benda macam, alah, semua orang hebat-hebat sebab tu semua. Makna bahasa dalaman dia. Tu saya kata, Tuan, saya kata, Tuan, cuba pegang hadis Nabi SAW. Nabi pesan dekat kita, la ta'jaz. Jangan lemah semangat. La ta'jaz. Apa tu, saya pun ceritalah. Makna benda tu jadikan bahasa dalaman. Dia berfikir, betul lah Ustaz, eh, sengoti lah. Betul Ustaz. Betul Ustaz, oh ya, betul lah. Oh ya ke, berkata, okey, gapa Ustaz, gapa tadi? La ta'jah, bukanlah ta'jah, la ta'jaz. Okey. Isi saya bukan orang Kelantan. Saya waktu balik Pakistan dengan Pakut Alu, saya ambil SPM kat Kelantan. Saya dekat dalam Kelantan dan saya selalu berulang waktu kat Kelantan tu, pondok, dekat pondok Lubuk Tapah, eh, Pasir Mas. Lepas tu, boleh lah, kan? Okey, sambung tadi, ya. So, jadi saya kata, la ta'jaz. Itu pesan Nabi. So, kita menghafal hadis-hadis Nabi SAW menyebabkan apa? Menyebabkan kita tidak rasa lemah semangat. Dia jadi bahasa dalaman kita. Ketika rasa nak lemah semangat, kita tengok hadis-hadis Nabi SAW. Kan? Ketika lemah semangat, maknanya Nabi ingatkan kita. Jadi, Al-Quran pertamanya, yang keduanya, hadis Nabi SAW. Itu sangat bagus untuk membina bahasa dalaman kita. Apa lagi? Yang ketiganya adalah kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah ni banyak. Kan? Kata-kata hikmah ulama ke, dan tak kisah pun. Kalau kata-kata hikmah tu daripada orang putih ke dan sebagainya, tak kisah. Sebab apa? Sebab kata-kata hikmah ni dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa al-hikmatu dalatul mu'min. Hikmah-hikmah ni adalah milik orang mukmin yang hilang. Mana kau dapat, kau ambil. Supaya, kenapa Nabi kata ambil? Supaya jadi bahasa dalaman. Sebab ada kata-kata hikmah. Contoh macam, yang paling mudah lah kan. Kita selalu sebut, man jadda wajada. Siapa berusaha, dia akan dapat. Man jadda wajada. La ta'jas, la tahzan. Betul, itu antara hadis Nabi SAW. Kata-kata hikmah yang ketiganya. So, hafal banyak-banyak kata-kata hikmah. Kadang-kadang kita menghafal, kita tak guna pada hari ini tau. Tapi ketika berlaku permasalahan dalam hidup kita, dia menjadi bahasa dalaman kat kita tu. Dia menjadi bahasa dalaman. So, hafal kata-kata hikmah. Banyak ulama-ulama kita punya perkataan, kan? Apa nama kita punya, mananya kata-kata orang putih punya pun boleh. Sebab itu hikmah, daulatul mu'min. Kata-kata hikmah. Okay? Dan juga, selain daripada kata-kata hikmah,
pepatah-pepatah. Macam kita orang Melayu, kita ada banyak pepatah-pepatah. Ha, maknanya pepatah-pepatah tu sangat bagus menjadi bahasa dalaman kita. Macam kita orang Melayu sebenarnya mempunyai pepatah-pepatah yang luar biasa. Ya. Kita tak perasan benda ni tau. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengajar di Moscow State University di Rusia pada tahun 2009. Ya. Ha, saya dijemput untuk menjadi pesyarah di Moscow State University. Jadi kat sana tu, saya jumpa pesyarah-pesyarah dalam Oriental Studies. Oriental Studies, dia memang kagum sangat. Mana mengenai bahasa Melayu dan bahasa Melayu ni. Dia kata bahasa Melayu ni dia mempunyai satu makna yang luar biasa lah. Maknanya satu maksud luar biasa. So maknanya kita baru perasan. Kita kadang-kadang sebab kita orang Melayu, kita tak perasan benda tu tau. Contoh macam alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Itu kan boleh jadi bahasa dalaman kita. Jadi kita nak buat satu benda, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Orang sekarang ni tengah mungkin, lepas ni mungkin ada kesukaran ekonomi dan sebagainya. Jadi bahasa dalaman. Kita kan nak cuba berniaga kat internet. Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Itu kan jadi bahasa dalaman kita. Kan? Apa lagi antara bahasa dalaman yang boleh kita buat? Banyak contoh macam pepatah-pepatah ni kan. Apa lagi? Contohnya, patah sayap bertongkat paruh namun menyerah tidak sekali. Itu kan pepatah-pepatah yang bagus. Jika jaring telah ditebarkan, usah bicara basah dan keringnya. Kan sedap. Pepatah-pepatah pantun-pantun Melayu banyak. Jadi kalau kita baca, jadi dia menjadi bahasa dalaman yang akan menguatkan kita. Macam mana saya sebut tadi, ada satu genggam bara api biar sampai jadi arang. Itu kan bahasa dalaman yang bagus. Pisang emas di bawah belayar, pisang emas di bawah belayar, beri peluang diri. Jadi maksudnya kita nak jadi baik, nak jadi bersemangat, kena ada banyak bahasa-bahasa dalaman. So sama ada kita tadi sebut daripada Al-Quran, daripada hadis, kata-kata hikmah, okay, pepatah-pepatah Melayu yang lain, ataupun falsafah hidup yang lain, hadis Melayu. Hadis Melayu, ada sebab hadis mana perkataan, maknanya falsafah hidup. Satu yang saya nak pesan kepada kita semua, kan, ibu-ibu, akak-akak, berdiri saya, kepada kita semua, kan, terutamanya kita sebagai ibu bapa, kebanyakan ibu bapa, oleh kerana sibuk, kan, dia tidak berkongsikan falsafah hidup untuk pada anak-anak. Jadi anak-anak kita yang baru membesar, mencari falsafah hidup dengan kawan-kawan. Kawan-kawan dia tu pun tengah mencari falsafah hidup dia. Jadi dia bincang sama-sama dia, takut dia mendapat falsafah hidup yang salah. Jadi kita dengan anak kita ni, apa nak bual dengan anak ni, jauh sangat. Bual falsafah hidup. Cuba kalau dia berbual dengan kawan dia, contoh kata, come on bro, kalau kita nak nampak dewasa ni, kita kena isap vape bro, come on. Baru nampak dewasa sikit. Dewasa tu kena isap vape Nampak tak dia dapat falsafah hidup yang salah? Sebab apa? Mak ayah tidak berkongsikan falsafah hidup pada anak-anak bagaimana menjadi orang hebat. Sebab dia menjadi bahasa jalaman tu. Sebab apa? Biar nampak cool kan? Biar nampak macam hebat Biar nampak macam dewasa kan? Kita kena isap vape. Kan jadi bahasa dalaman dia tu. Jadi kita, apa benda kita nak sembang pada anak-anak kita, kita nak supaya falsafah hidup yang menjadi bahasa dalaman dia. Okay, ini untuk kognitif. Ini untuk otak kognitif kita. So maksudnya bagaimana membentuk Al-Quran, hadis, okay, kata-kata hikmah, petua-petua ataupun kata-kata apa orang Melayu punya pepatah-pepatah, dan juga falsafah hidup. Bila kita banyak membaca, banyak mendengar, benda itu akan menjadi bahasa dalaman kita. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Selawat pun boleh jadi bahasa dalaman. Energi menyerahlah lebih kan. Macam mana kita nak seru nama Muhammad, ada barakah. Macam selawat dia adalah bentuk amalan. Nanti saya akan cerita dalam bab yang kedua kan, bentuk bahasa dalaman yang macam mana. Ibu bapa kena kenal kawan-kawan anak. Itu antara benda yang betul dan bagus. Kita kenal kawan-kawan anak kita. Sebab takut anak-anak kita berbual-bual. Dia berbual-bual sama dia mencari falsafah hidup yang kadang-kadang
Pasal hidup tu kadang-kadang agak lari daripada sebenar etika dan sebagainya. So tu kognitif pemikiran, maksudnya dipanggil aklul insani. Maksudnya membentuk aklul insani, membentuk bahasa dalaman. Okey. Yang kedua, kita pergi pada otak limbik pula ataupun aklul rohani. Fasa hidup istri always right, itu fasa hidup kan. Okey, jangan cari fasa hidup yang salah. Istri always right. Okey. I don't need Google. My wife know everything. Aduh, tak ada perkata-kata kadang-kadang kan. Jangan cek perkata-kata yang salah. Jangan cek perkata-kata yang salah. Okey. Kita pergi pada yang kedua, iaitu pada limbik pula. Pada limbik pula, maknanya otak limbik kita. Okey. Untuk kita membina bahasa dalaman dalam otak limbik kita pula, yang pertama sekali adalah doa. Doa. Doa merupakan bahasa dalaman yang sangat bagus bagi otak limbik. Limbik ni maknanya long term memory, benda-benda emosi, doa. Tadi itu adalah kognitif, aklul insani. Aklul insani adalah untuk membina bahasa dalaman yang kita hafal. Limbik pula doa. Sebab itu kenapa dalam Nabi SAW menyatakan kepada kita bahawa doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Kenapa? Orang yang ada bahasa dalaman yang luar biasa akan menjadi orang yang luar biasa. Doa tu. Ini yang kata-kata Salahuddin Al-Ayubi. Maknanya ini untuk kognitif kan. Salahuddin Al-Ayubi, dia berpesan. Dia kata apa? Kalau kita ada masalah, la takul. Jangan kamu katakan ya Rab, indi mushkilah ya Rab. Jangan kamu katakan, ya Allah, aku ada masalah, ya Allah. Aku ada masalah, ya Allah. Tapi katakan, walakin kul. Tetapi katakan, ya mushkilah indi Rabb. Wahai masalah, aku ada Tuhan. Ini kan kata-kata Salahuddin Al-Ayubi. Maknanya, kalau kamu ditimpa dengan berbagai masalah, la taqul, ya Rabb indi mushkilah, walakin naqul, ya mushkilah indi Rabb. Jangan kata, wahai aku, ya Allah, aku ada masalah, ya Allah. Tapi katakanlah, wahai masalah, aku ada Tuhan. Sebab apa Salahuddin Al-Ayubi mengajar kita untuk berdoa, maknanya suruh berdoa, sebab dia memberi kekuatan dalaman dari otak limbik kita, ataupun aklu rohani kita. Sebab itu, banyakkan berdoa. Doa ni walaupun kita kata, kau doa je, kan? Kau ingat doa tu boleh kenyang, kan? Dia bukan kenyang itu, tapi doa itu menyebabkan kita nak berusaha. Ya Allah, tolong bagi rezeki yang halal, yang bagus, ya Allah. Kita berdoa-berdoa, menjadikan kita nak bergerak untuk berusaha. Ada orang pelecehkan doa sebab dia tak faham doa tu kenapa perlu berdoa. Dan apa peranan doa. Selain daripada kuasa Allah SWT untuk membantu urusan kita, doa itu dia membentuk bahasa dalaman sebenarnya. Apabila kita berdoa, ya Allah, aku nak berubah Tuhan. Ya Allah, aku nak perbaiki diri aku, ya Allah. Dia maknanya, diri kita tu ada bahasa dalaman. Aku nak baiki diri aku. Maknanya, ada bahasa dalaman yang akan menyebut. Itu doa. Itu untuk otak limbik kita. Kan, maknanya, doa. Okay? So, banyakkan berdoa. Dan sebab itulah Nabi sebut. Nabi sebut, doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang beriman. Okay. Yang keduanya macam mana cara nak membentuk dari otak limbik untuk bahasa dalaman, macam mana? Yang keduanya adalah dengan cara kita bertafakur. Dengan tafakur. Tafakur ni kita duduk diam-diam, kita refleksi diri kita. Tafakur ni maknanya berfikir. Berfikir, kita refleksi diri kita, kita fikir kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, duduk diam-diam fikir kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ya Allah, aku ni Tuhan, sekarang masa COVID ni Tuhan, kenapa aku rungsing pasal rezeki, sedangkan selagi mana ada kehidupan, selagi itu ada rezeki, ya Allah. Maksudnya kita refleksi kan, selagi mana kita Tuhan, selagi mana aku mana apa ada kehidupan, aku ada rezeki. Dulu waktu aku duduk di dalam perut ibu aku, ya Allah, aku tak pernah rungsing pasal rezeki. Sebab apa? Melalui tali pusat. Apa mak makan, kita makan.
aku lahir-lahir ya Allah, bidan potong tali pusat aku, ada aku kasih macam susah hati dan marah bidan. Bidan, kenapa potong ni? Macam mana nak makan? Ada kita rungsing. Tapi kita kejap. Lepas tu kita pun nyaman je. Allah bagi susu ibu untuk kita makan. Ya Allah tak putus rezeki Tuhan. Ketika dah mula pandai makan sikit, aku baru kenal apa itu nasi goreng, bubur, susu dan lain. Kita makan Tuhan, Masya Allah, Tuhan Allah. Nafkah ni Allah bagikan melalui mak ayah. Ini contoh tafakur kan. Ini kan tentang COVID kan, tengah kusuk-rusuk pasal rezeki ni. Kemudian ya Allah, ketika aku dah makan, jalan, aku dah besar, pergi masuk sekolah, masuk rezeki tak ada. Dapat alhamdulillah, dapat berumah tangga, rezeki tak ada, ada anak, rezeki tak ada. Dah umur 50 tahun, kenapa aku nak rasa rungsing pasal tak ada rezeki ya? Dah 50 tahun makan macam-macam. Kalau andai kata ikan tu berapa tan dah kita makan. Kalau anda kata daging tu dah berapa tan dah kita makan. Kalau anda kata beras tu, saya kata berlori-lori dah kita makan dah. Kenapa 50 tahun daripada bayi aku tak pernah rungsing pasal rezeki? Kenapa sekarang pasal rungsing pasal rezeki Tuhan? Oh tak boleh ni. Jangan rungsing pasal rezeki. Kan jadi bahasa dalaman yang bagus. Jadi kan kadang-kadang kalau terutama bagi orang yang rungsing ke depan dan sebagainya kan. Macam mana. Maksudnya dia menjadi bahasa dalaman yang bagus. So maknanya doa satu. Tafakur dikenangkan, kenangkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, renungkan diri kita, renungkan, ya? Jadi menjadikan kita tetap ada kekuatan. Kalau tak, dia akan lemah. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiganya adalah kita tepis segala keluhan. Keluhan tidak merubah apa-apa. Jadi kadang-kadang selaku manusia kita akan mengeluh. Susahlah sekarang ni kan. Tapi kita nak belajar supaya jangan keluhan jadi bahasa dalaman. Kalau sampai kita keluhan jadi bahasa dalaman, dia akan jadi melemahkan hidup kita. So manusia dari keluhan ya. Tapi jangan jadi tepis keluhan. Yang ketiganya, secara limbik ni, aklu rohani ni nak mengeluh, kita tepis. Susah ni, tak, insyaAllah Allah ada. Kita tepis keluhan. Keluhan jangan jadikan tabiat. Dia akan melemahkan, jadikan bahasa dalaman kita ni. Mengeluh je. Cuba tak percaya tengok. Sebelum satu orang mengeluh di mulut, dia dah mengeluh kat dalam dia dulu. Bahkan mengeluh kat dalam tu lagi banyak sebenarnya apa yang dikeluhkan dekat mulut dia. Sebenarnya dalaman tu. Sebab bahasa dalaman tak selesai. Kita bahasa dalaman bersyukur. Syukur tu sebagai daripada tafakur. Ya Allah syukurnya Tuhan, alhamdulillah. Tepis keluhan. Keluhan tidak merubah apa-apa. Ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian, saya selalu bagi contoh kan, kalau kat ceramah saya kan. Kalau hari ini tiba-tiba kan, kita panas kan. Kita mengeluh. Hei, apa panas ni? Kita marah-marah. Ada tiba-tiba jadi sejuk ke? Panas-panas itu. Sejuknya. Tak ada. Kita kena buat sesuatu. Panas ni. Keluar, tepis. Kalau aku mengeluh tak jadi apa-apa ni. Carilah mana butang kipas. Ataupun ambillah buku kipas. Kan baru dapat sejuk. Kalau kita mengeluh. Tidak berubah apa-apa. Berapa ramai pada hari ini orang bahasa dalaman dia. Keluhan yang dia tak tepis. Bangun pagi-pagi dah. Lutut ni sakit. Yang padahal yang dimarah lututnya sendiri. Padahal tu. Yang dimarah lututnya sendiri. Dan tak berubah apa-apa pun. Malahan menjadikan dia tabiat untuk mengeluh tu. Kan? So maksudnya tepis mengeluh. Sebab dia bagai limbik kita yang akan menyebabkan kita rasa lemah semangat. Makan, sahur contohnya kan. Kalau orang yang ada keluhan, ini kicapnya mana ni? Ini kurang manis ni? Ini airnya mana ni? Tak tiba-tiba air tu datang. Dah. Okay, air mana air ni? Tepis keluhan. Kalau aku duduk pun diam-diam mana datang air. Bangun ambil. Menjadikan bahasa dalaman kita kuat. So tepis keluhan. Duduk kan dekat dalam majlis kat mana-mana. Tiba-tiba bau kentut kan. Berkentut ni kan. Tidak merubah apa-apa. Kentut tu tak akan berlega-lega dekat hidung kita ni kan. Kan? Habis. Nak buat macam mana? Sedutlah seorang sikit, lama-lama hilang lah. Sedut seorang sikit, lama-lama kan hilang. Okay. Tapi mengeluh tak merubah apa-apa.
Jadi itu bahagian limbik kita, tepis keluhan, kan? Berdoa, tafakur, tepis keluhan. Okey, untuk kita latih limbik kita ni supaya positif. Jadi bagi buat kakak tuan-tuan sekalian. Seorang yang positif, seorang yang sentiasa bagus, bersemangat dan sebagainya. Kalau kita tengok, kenapa mereka bersemangat? Dia ada bahasa dalaman yang kuat, kan? Saya dah kongsikan pada hari ini macam mana cara kita nak membentuk bahasa dalaman. Saya dah kongsikan pada hari ini, kan? Sama ada yang otak kognitif kita, lima benda tadi, kan? Hafal Quran, hafal hadis, kata-kata hikmah, betul-betul orang Melayu, kan? Dan juga falsafah hidup. Otak kognitif, apa nama, limbik kita, doa, tafakur, tepis keluhan, kan? Supaya kita jadi kuat, kan? Keluhan tidak merubah apa-apa. Sekarang ni macam mana, COVID nanti ekonomi susah. Tak, tiba-tiba bling 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 bling, dia bagus. Tak macam itu. Okey, susah. So what? So nak buat apa? Kan, maknanya so nak buat apa? So usahlah. So maksudnya dia tak berubah apa-apa. Tak berubah apa-apa. Keluhan tak berubah apa-apa. Do something, gerakkan, kan? Tafakur, macam mana again? Tafakur ni makna kita refleksi, duduk dan diam, refleksi, kenapa aku nak jadi macam ini, ya? Sampai bila ni kan? Maksudnya, kita refleksi, tengok kan, oh susah rezeki sekarang ni kan. Kalau aku keluh pun, mana refleksi? Mana Allah tak pernah sisihkan rezeki dan sebagainya. So, dia maknanya menyebabkan kita ada bahasa dalaman yang bagus. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, bina bahasa dalaman. Bila nak start, hari ni start terus. Kan? Sama ada secara kognitif kita tadi atau secara limbik kita tadi, itu bina. Dan bila nak bina, hari ini. Hari ini bina terus. Jangan pernah lemas semangat dalam hidup. Jangan pernah berputus asa dalam hidup. Jangan pernah kita mengeluh dalam hidup, kan? Jangan asyik nak ngomen aja, kan? Masalah tetap ada dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan masalah untuk menguji jiwa kita, diri kita dan usaha kita, kan? Jangan pernah mengeluh dan sebagainya. Maksudnya buat sesuatu benda untuk kebaikan kita. Okey. So saya rasa setakat ini saja dulu. Kan? Apa yang telah kita ulang balik, kan? Apa yang telah kita kongsikan sepanjang Ramadan ini, kita kongsikan circle of action. Kita kongsikan macam mana cara nak mula, kan? Dengan teori 5 second, kan? 4, 3, 2, 1, gerak, come on. Kita ceritakan istiqamah. Ada 3 istiqamah, kan? Kita ceritakan pada hari bahasa dalaman, kan? Supaya apa? Supaya kita terus bersemangat, dalam hidup kita. Dan bersemangat, jangan lemah semangat. Orang lemah semangat bermula dengan dalaman dia lemah. So, come on, kan? Last man standing. Maknanya bangunkan diri, kan? Jangan pernah lepas semangat. Okay, setakat ini saja dulu, insyaAllah. Jangan lupa petang ini kita ada temu janji kita. Petang ini kita akan bicara mengenai usahawan, kan? Mengenai usahawan, macam mana maknanya motivasi untuk usaha-usaha bagi siapa yang berniaga susah dan sebagainya. InsyaAllah petang ini pukul 3, kan? Pukul 3. Kemudian malam ni macam biasa pukul 10 lah. 10 lebih sikit, kan? Tengok apa nama. Macam mana boleh tengok video saat lepas? Boleh subscribe dekat Ustaz Amin Channel. Ustaz Amin Channel, YouTube Ustaz Amin Channel. Banyak kuliah-kuliah yang ni pun kita rakamkan, kita editkan, kita masukkan kat situ. Okay? Jangan lupa wawarkan, follow IG Ustaz Amin, kan? Dan IG Ustaz Amin Official. Ustaz Amin Official. Saya mungkin insyaAllah akan berpindah dekat Ustaz Amin Official. Dan bila masanya tiba, saya akan pindah ke sana. So maksudnya boleh follow dan boleh wawarkan, kan? InsyaAllah. So sepanjang Ramadan ni insyaAllah kita akan buat kuliah, kan? Maksudnya yang insyaAllah lah, kalau tak ada paral, yang permanent dia malam sekali pukul 10, siang macam ni kalau dah pukul 8, kan? Yang lain-lain saya lapang je saya buat. Buat je saya lapang. Itu insyaAllah. So maksudnya petang ni dengan usahawan pukul 3 petang dengan maknanya motivasi bagi usahawan. Mudah-mudahan beri kebaikan, manfaatnya kita semua, insyaAllah. Salam ceria daripada saya, kan? Salam semangat daripada saya. Jangan putus asa. Bina bahasa dalaman yang kuat, kan? Macam mana orang yang nak hebat tu adalah dengan kehebatan bahasa dalaman dia. Okey, sekian kita akhiri dengan doa dan tasbih kafarah. Jom sama-sama kita aminkan, insyaAllah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u manzida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala kelemahan diri kami ya Allah. Bantulah kami memperbaiki diri kami ya Allah. Jika tanpa bantuan daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa dalam kelemahan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan dosa dan keaiban kami ya Allah. Bantulah kami memperbaiki diri kami ya Allah. Jika tanpa bantuan daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa menzalimi diri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala hajat dan keperluan kami ya Allah. Tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluan kami ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa dalam kekurangan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan keselamatan kepada kami, ahli keluarga kami dan yang melihat perkongsian kami pada hari ini ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada penyakit dan wabak ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Peliharalah kami ya Allah, peliharalah ahli keluarga kami ya Allah, peliharalah negara kami ya Allah, peliharalah pemimpin-pemimpin yang ikhlas di kalangan kami ya Allah, dan peliharalah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, walau di mana sahaja mereka berada ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okay, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. InsyaAllah sama-sama. Jom. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن شاء الله jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.